Halo Sobat Grid Games, ketemu lagi nih di GG Info. Nah, siapa di sini yang suka menggunakan Hero Uranus di Mobile Legends? Nah, hero tank yang menjadi offlaner ini merupakan hero yang paling sulit dibunuh karena HP regen dan shield yang besar. Terus, dia juga punya debuff dan immune terhadap effect slow. Kemampuannya itulah yang berperan penting di dalam game. Penasaran kenapa sih Uranus bisa jadi hero offlaner terbaik? Ini dia, HP tebal. Sebagai hero yang masuk dalam role tank, sudah dipastikan bahwa Uranus memiliki HP yang tebal. Kondisi ini membuat ia mampu bertahan sendirian di lane-nya, apalagi Uranus mempunyai pasif HP regen yang membuat HP-nya gak bisa habis. Clear lane cepat. Uranus memiliki serangan bertipe magic pada skill 1 miliknya, yaitu Ionic Edge. Dengan serangannya tersebut, Uranus mampu meng-clear lane alias membersihkan lane di mana ia berada dengan cepat dan mudah. Sulit untuk dibunuh. Uranus juga kebal terhadap efek slow karena ia memiliki kemampuan debuff dan imun terhadap efek tersebut. Gak heran kalau kemampuannya tersebut bikin Uranus jadi hero yang sulit untuk dibunuh. Memiliki skill Blink. Skill 2 milik Uranus yang bernama Transcendent Ward ini bisa membuat ia melakukan Blink. Dengan kemampuan Blinknya, Uranus dapat dengan mudah mengejar musuh ataupun kabur dari musuh, guys. Memberi kesempatan tim untuk split push. Uranus dapat mengecoh lawan dengan pergerakannya yang membuat tim lawan terpancing untuk menghampirinya. Dengan kondisi tersebut, teman satu tim Uranus dapat memanfaatkan waktu untuk split push dengan mudah di lane lain.